Halo, balik lagi sama gue, Dim Smith, guys. Kali ini kita kedatangan tamu sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena di depan gue ada dua daging sangat-sangat bagus kualitasnya. Kenapa? Karena nanti kalian akan lihat sendiri mandunya soalnya tuh gila. Oke, di sini gue ada Australian Wagyu, yang ini MBS 9. Ini Australian Wagyu MBS 12. Apa sih MBS itu? Oke, jadi MBS itu tuh stands for Marbling Beef Store. Oke, jadi di setiap daging steak itu masing-masing juga punya skornya. Jadi kalian kalau misalkan beli daging itu pasti ada kualitas yang buruk, medium, bagus banget, spesial, langka. Nah, itu ada, guys. Jadi MBS itu menentukan seberapa bagus kualitas daging dari serat lemak yang ada di daging. Jadi kalau kalian lihat daging steak itu serat lemaknya semakin banyak dan semakin kompleks dan memenuhi semua dagingnya, hampir merah-merah yang dapatin, itu berarti bagus banget. Marbling Beef Score ini itu tuh ada dari level 1 sampai level 12. Jadi ini skor 1 sampai 12 itu menentukan seberapa kompleks si fat yang ada di daging tersebut. Nah, ini gue punya yang 9 dan 12. 12 nya tuh udah maksimal banget. Jadi harusnya kalau gue makan itu benar-benar empuk, juicy, like butter, benar-benar beefy di mulut, dan rasanya itu pasti akan beda banget sama daging yang kualitas itu biasa atau standar. Lumayan langka karena jarang gue ngedapetin daging yang MBS itu di atas 9. Yang 9 dan 12 gue pingin bandingin di sini hari ini. Jadi enakan mana sih, yang MBS 9 apa MBS 12? Oke? Jangan banyak bacot, jangan banyak ngomong lagi. Sekarang kita lanjut masak. Kita akan eksekusi daging ini. Saya masaknya di sini ada Wagyu MBS 9. Di sini Wagyu MBS 12. Ini Australian Wagyu ya. Gue pengen coba dulu yang MBS 9. Ini karena gue tadi masaknya agak kelamaan, jadi yang si MBS 9 tuh dia medium well. Nah, kalau yang 12 dia medium pas gue slice. Gue pas lihat dagingnya MBS 9 sama 12 tuh bedanya jauh. Kenapa? Karena yang 9 itu serat di dalam dagingnya tuh enggak sebanyak yang 12. Nah, kalau yang 12 nih, 12 tuh di sela-sela daging tuh kayak ada lemak-lemak putihnya gitu. Dan itu jarang banget ditemuin di daging-daging biasa. Ini benar-benar ekstrim. Nah,
sekarang kita coba aja. Kita coba yang MBS 9 dulu. Oke. Coba. Ngaco sih. Ini perasaan yang susah diungkapkan karena gue jarang banget makan daging sebagus ini. Pas gue makan tuh dia tuh melting di mulut karena kadar dari lemaknya itu tuh udah apa ya, udah banyak banget kayak minyak-minyak butter gitu guys. Jadi pas dimakan tuh udah langsung tenggelam ke mulut. Nah, sekarang kita coba yang MBS 12. Apakah lebih enak? Yang 12 tuh harusnya lebih enak karena marbling levelnya tuh dia tuh lebih tinggi dan serat lemaknya tuh lebih banyak. Coba. Nah, gila. Parah. Gua enggak bisa bohong. MBS 12 ini jauh lebih enak, jauh banget. Walaupun dia cuman beda 3 level doang, tapi udah jauh banget guys, karena pas gua langsung gigit aja tuh udah kayak ancur banget, ancur melebur di mulut gua. Dan rasanya tuh dia bener-bener beefy, sampai tuh bumbunya tuh ngeresep banget ke dalamnya, juicy banget. Karena ini serat lemaknya ekstrim banget, banyak banget asli. Gua kayaknya pengen coba satu lagi biar gua lebih yakin apa yang gua omongin. Gue mau nangis sih. Jadi ini so far the best quality of meat that I ever cook in my kitchen. Jadi so far ini adalah daging steak terenak yang pernah gue makan di dapur gue. Singkat, gue lebih suka yang MBS 12 of course. Jadi kalian kalau misalkan pingin masak steak, kalian pingin rasanya tuh lebih enak dan kalian tuh pingin lebih empuk, walaupun kalian maunya well dan medium well tuh gak masalah banget, asalkan punya daging yang kualitasnya bagus seperti ini gitu. Jadi again, ini dari Australian, ini Australian Wagyu. Yang Japanese Wagyu itu akan jauh lebih enak dan gue pasti akan masak itu juga someday. Jadi gue yakin pasti akan lebih enak daripada ini. Jadi kalian kalau misalkan ada resep steak atau jenis daging steak yang pingin gue masak, kalian komen juga di bawah. Jangan lupa share dan like plus subscribe YouTube gue, oke? Karena gue akan upload eksperimen steak dan jenis-jenis daging steak yang belum pernah ada di dapur gue. Gue akan masak Wagyu A5. Thank you udah nonton video gue. See you on the next video. Gue makan lagi. Salam daging.